Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berhimpun di kantin kita, di cafeteria kita. Pada mulanya kita nak berhimpun di lapangan kita, tetapi oleh kerana cuaca tidak mengizinkan. Ya, cuaca pagi ini cantik sebenarnya. Jadi kita beralih kembali. Perhimpunan bulanan seperti ini sebenarnya adalah satu perkara yang mesti untuk kita mendapat maklumat dan seterusnya untuk membaiki prestasi perkhidmatan kita. Dan dalam ruangan ini jugalah dapat saya menyampaikan beberapa perkara penting yang terkini. Misalnya baru-baru ini tuan-tuan telah dengar pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri tentang kedudukan SPBA. Jadi maknanya selama ini ada kekeliruan, ya, ada pertanyaan, barangkali ada juga yang rasa tak puas hati. Dan dengan pengumuman ini saya percaya ya semua ketangan kerajaan berpuas hati. Dan saya pun dengar ucapan daripada Presiden Kupak pun sangat menggambarkan apa ni, rasa puas hati pekerja-pekerja yang terkaitan kerajaan. Bagi kumpulan yang tinggi daripada 24 juga mendapat faedahnya, iaitu kenaikan gaji sebanyak 9% hinggalah pada Ketua Siusa Negara 7%. Maknanya tidaklah lebat seperti yang asal. Encik Jamil pernah beritahu saya suruh saya sambung 60 kerana gaji jusa sangat mahal. Saya tidak terpengaruh dengan umpanan wang ringgit itu. Cukuplah sebenarnya. Mana apa yang saya dapat tambah 9% ni, syukur Alhamdulillah. Dan saya juga telah ditanya oleh pemberita, adakah tuan kecewa kerana tidak dapat gaji baru yang lumayan itu? Saya kata tak. Malah saya gembira. Sebab apa? Kalau kita dapat gaji baru seperti itu, rakyat marah, terkitangan yang marah, tak guna. Ya? Jadi biar keputusan ini memberi satu apa ni, kepuasan. Ya? Tak apa. Syukur Alhamdulillah. Baiklah. Itu berkenaan dengan SPBA. Baru-baru ini juga, kita telah pun mengumumkan keputusan peperiksaan STPM. Kita memilih sekolah menengah Sultan Abu Bakar kerana sekolah itu yang pertama telah berlaku lonjakan yang banyak. Kemudian paling ramai budak-budak dapat semua ini. Jadi kita beri pengiktirafan, kita umum di Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar. Dan sekolah itu nampaknya sangat gembira dengan pengumuman itu. Baiklah, STPM kali ini memperlihatkan peningkatan peratus sebanyak 0.25%. Maknanya pencapaian kita ialah pada tahap 93.85%. Bermaksud 93.85% mendapat sekurang-kurangnya satu prinsipal, ya. Jadi telah meningkat sebanyak 0.25%. Bilangan pelajar yang mendapat semua A juga telah meningkat kepada 34 orang. Namun begitu, pada saya, keputusan seperti ini nampak macam telah sampai ke maksimum, ya. Walaupun Timbalan Pengarah bercakap kepada 39 buah sekolah memberi motivasi kepada pelajar, tetapi peningkatan tidak begitu banyak. Ini menunjukkan bahawa motivasi 1-2 jam ini tidak berkesan. Yang lebih berkesan ialah bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di Bilik Rejah selama hampir 2 tahun itu. Jadi kita sebagai perancang di peringkat negeri, kita kena lihat ini. Bagaimana kita nak perkasakan pengajaran guru kita. Dan kita juga mesti mengamalkan prinsip yang dikatakan belajar dari yang cemerlang. Jadi kalau kita lihat di sini, sekolah-sekolah yang telah menghasilkan kecemerlangan seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Sarjana, iaitu menjadi sekolah yang terbaik dalam negeri Pahang, pencapaian dia ialah 2.98, iaitu nilai grade perata keseluruhan yang terbaik. Jadi maknanya kita kena kaji, ya, kita belajar dari mereka yang cemerlang. Misalnya Sekolah Menengah Kebangsaan Tersang juga antara yang terbaik, sebuah sekolah di Felda. Mengapa dia berbeza dengan keputusan Sekolah Menengah Kebangsaan Selancar? Berbeza dengan Sekolah Menengah Kebangsaan
purun je. Ya? Jadi maknanya semuanya dalam fail dah, tetapi ada satu yang bagus, ada dua tu biasa. Itu menunjukkan bahawa di sekolah itu ada keistimewaan. Jadi keistimewaan itulah yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita kongsikan. Jadi orang-orang yang nak membawa apa ni, nak meneroka ni, mesti dikepalai oleh Jabatan Pelajar Negeri kita, ya? Mesti disokong oleh PPD. Jadi mana kita mesti mengambil tindakan proaktif. Jadi selepas ini saya harap pegawai-pegawai semua sektor, apabila saya telah mengatakan ini, jadi kita kena bergerak, ya? Bermula dengan satu postmortem, postmortem keputusan STPM, ya? Jadi postmortem ini saya suruh ketua sektor perpesaan dan penilaian untuk mengumpulkan pemutu-pemutua, ya? Dan mengumpulkan tingkatan 6 untuk melihat, ya? Jadi saya harap dengan apa ni, penerokaan itu, mutu pengajaran guru menjadi semakin lebih baik, ya. Tambahan pula, sistem perpesaan STPM mulai tahun hadapan, iaitu menggunakan sistem modular, iaitu mereka mengambil perpesaan banyak kali, ya. Di akhir tingkatan rendah, kemudian di pertengahan tingkatan atas, dan akhir sekali di akhir tingkatan atas, dan keputusan ini akan digabungkan. Ya, malah kalau tingkatan rendah keputusannya kurang baik, dia boleh ambil lagi sekali di akhir tingkatan atas. Saya rasa sistem modular ini lebih baik daripada yang ada sekarang. Baik, seterusnya saya ingin mengambil peluang ini. Tadi terlupa, ya, saya ucapkan tahniah kepada pegawai yang boleh dilantik, diketuai oleh Encik Kamal, apa ni, KPP bahagian teknologi pendidikan, ya. Seterusnya, sebenarnya kita sentiasa berhadapan dengan pelanggan-pelanggan kita, ya. Pelanggan-pelanggan yang datang daripada Sarang Tio, ya, yang datang dari Bentong, kan, nak berjumpa pengarah, nak berjumpa ketua sektor, nak berjumpa pegawai-pegawai, memang ada masalah mereka. Jadi kita kena dengar, ya. Misalnya pengarah menerima kehadiran seorang guru, ya, daripada tempat yang jauh, ya, untuk meluahkan perasaannya, ya. Jadi saya mesti beri masa kepada guru itu. Dan saya juga didatangi oleh PIBG, didatangi oleh pengusaha-pengusaha kantin, ya. Jadi kita kena dengar apakah rintihan mereka. Jadi sebenarnya mendengar rintihan mereka itu sudah kita kira sebahagian daripada penyelesaian, ya. Jadi saya harap dengan khidmat pelanggan kita yang semakin baik, dia boleh memberi satu kepuasan. Dan ini juga merupakan satu tunjuk, satu apa ni, ukuran kecekapan jabatan kita, ya. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan lihat buat masa ini dan apa ni sekarang ini, program-program di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, di peringkat daerah, hatta sekolah yang sangat banyak, ya. Jadi program-program itu memerlukan penglibatan kita. Misalnya minggu ini Negeri Pahang mengendalikan dua acara besar, iaitu memanah dan perahu layar. Jadi saya harap apabila kita diberi tugas, kita mesti lakukan bersungguh-sungguh, ya, supaya keputusan ataupun kepuasan pelanggan kita itu, ya, menjadi kenangan kepada mereka berada di Negeri Pahang. Dan sudah tentulah saya sendiri pun memberi tugasan ini kepada pegawai-pegawai, kepada timbalan pengarah, kepada ketua sektor, mungkin juga sampai kepada ketua unit. Jadi saya harap tuan-tuan dapat mewakili pengarah yang dapat menyempurnakan kerja sebaik mungkin, ya. Baiklah, kita juga sebenarnya dalam proses untuk memperkasakan sekolah. Misalnya sekarang ini sebanyak 49 sekolah rendah kita baru saja menerima berita akan dianugerahkan apa ni, paimah, ya, kepada 49 sekolah rendah. Jadi sebenarnya 49 tu kurang sikit daripada dulu. Sebelum ni kalau tak silap saya 52, ya. Jadi maknanya ada 2-3. Jadi kita tak nak apa ni bilang itu sebagai kecil, walaupun dia berpotensinya sehingga mencecah kepada 70, kan. Tetapi apabila diverifikasi oleh Nazi, maka bilangannya berkurang. Itu menunjukkan bahawa ada perkara-perkara tertentu di sekolah yang tidak mendapati kehendak. Misalnya barangkali dia punya akaun, ya, ya, pengurusan keuangan, barangkali juga kepimpinan rusak, ya,
Sebab kepimpinan guru besar itu sangat mustahak. Jadi kalau misalnya guru besar tidak ada buku rekod mengajar, maka sekolah itu tidak akan dapat upah. Jadi rugilah. Ya, kesian daripada guru-guru ya yang bertumpus lumus menaikkan sekolah, tiba-tiba tidak mendapat upah. Jadi kita kena tolong sekolah-sekolah ini. Dan kita juga sepatutnya ada hasrat untuk memastikan lebih banyak sekolah mendapat anugerah ini. Dan serentak dengan itu, apabila ada sekolah-sekolah yang mendapat PAMAH ini, jadi kita boleh gunakan sekolah ini sebagai satu tempat benchmark kepada sekolah-sekolah lain. Jadi tugas kita seterusnya ialah untuk memastikan semakin banyak sekolah yang mendapat, yang dianugerahkan sekolah kluster dan sekolah berprestasi tinggi. Jadi mana kita harus mainkan peranan membantu sekolah-sekolah ini. Dan misalnya sekarang ini kita dalam proses untuk mewar-warkan ataupun untuk mengiklankan sekolah-sekolah kita yang pakai memperolehi sekolah kluster. Jadi kita kena tolong mereka. Sebab apa? Bila banyak sekolah kluster, jadi kita akan gunakan sekolah ini sebagai tempat benchmark seperti yang saya kata tadi. Ini adalah konsep yang selaras dengan Blue Ocean, di mana kita menggunakan tempat-tempat yang cemerlang ini sebagai tempat kita melahirkan apa ni kecemerlangan yang lain pula. Jadi kalau boleh sekolah-sekolah kluster ni biar dia bertaburan di seluruh negeri Pahang. Ini maknanya strategic plan kita. Misalnya di Rompin ada satu, di Maran satu, di Temeloh satu, di Raup satu. Jadi bila dia bertabur situ, jadi mana faedah akan dapat di sekitar mereka. Dan seterusnya ialah kita mesti memeriahkan pekerjaan kita. Saya tak mahu pegawai-pegawai rasa tertekan dan terhimpit dengan tugas yang banyak. Jadi kita perlu menyeimbangkan tugas kita dengan fizikal kita. Jadi untuk itu JPN telah merangka, telah bermesyuarat dan telah memutuskan mulai 21 hari bulan ini, satu bas iaitu 40 orang akan dipilih untuk mendaki Bukit Pelindung. Ini adalah satu ujian kesihatan ya, dan juga teamwork. Jadi 40 orang yang terpilih ini adalah daripada pelbagai unit. Dan pada masa akan datang 40 lagi, mana kita ada 10 siri. Jadi tuan-tuan berpeluang sebenarnya. Jadi janganlah berebut untuk terpilih untuk 40 yang pertama ini. Jadi sebab kita dah serahkan pemilihan itu kepada ketua unit latihan ya, Encik Nodan dan kru-kru dia. Dan pengurusannya diserah kepada pusat koko dan sukan. Jadi saya harap dengan adanya disiplin ini ya, pegawai kita menjadi lebih sihat lagi. Baik. Seterusnya ya, kita juga telah memperkenalkan ataupun telah melancarkan program guru yang penyayang di peringkat Negeri Pahang dan juga daerah-daerah. Tetapi ada juga agaknya kawan kita lah tak puas hati. Jadi dia telah komplain kepada ketua pelajaran. Tapi sebenarnya bilangan yang komplain tak ramai ya. Jadi tuan-tuan janganlah susah hati. Ketua-ketua sektor janganlah susah hati apabila dapat komplain daripada guru-guru ataupun komplain kepada kesatuan sekerja ya. Jadi kita kena teruskan. Tinggal lagi kita kena perbaiki. Misalnya dari segi apa ni, boleh jadi kehadiran guru ke perhimpunan ke pintu pagar tu mungkin 15 minit sebelum 7:30 ya. Ya. Ada juga kawan kita suruh datang pukul 6:30 ke 8:30, itu yang dia kadu ya. Jadi tuan-tuan kena sampaikan kepada guru sekolah ketua ya. Jadi biar mereka hadir ke pintu pagar tu 10 minit sebelum loceng bunyilah. Dan saya sangat puas hati dengan persediaan jabatan BPD dan juga komitmen pegawai-pegawai kita apabila kita melancarkan program guru yang penyayang. Dan seterusnya, pada masa ini sebenarnya kita sangat sibuk dengan program yang pertama sekali ialah untuk menyedarkan guru-guru kita ya, tentang tanggungjawab hakiki mereka, iaitu tanggungjawab hakiki ialah mengajar, mendidik murid-murid. Yang kedua ialah memberi kesedaran kepada mereka bahawa
kita perlu taat kepada apa ni, sistem pemerintahan negara kita. Jadi kita kena memberi sokongan kepada government of the day, mari kerajaan yang merintah hari ini. Jadi tidak, saya tak mau dengar ada guru-guru ya yang menyonsak arus, mana yang menyusahkan jabatan yang kita kena siasat dia ya, menjalankan aktiviti yang tidak bersesuaian dengan guru ya. Guru ni kalau ikut adalah orang yang neutral ya, yang tidak berpihak ya. Jadi saya harap tuan-tuan juga dapat memberi bantuan kepada kita bila kita mengadakan program-program di peringkat daerah ya. Sebab kalau keadaan pemerintahan negara kita tidak stabil, saya percaya kehidupan kita juga sebenarnya akan terjejas ya. Jadi saya harap tuan-tuan faham dengan apa yang saya maksudkan ini ya. Sebab tuan-tuan dah baca ni, saya cakap 2-3 ayat itu dah ngerti ya. Baiklah, saya kira cukuplah setakat ini ya, pesanan saya. Dan saya berharap kita memikul tanggungjawab sebagai pegawai-pegawai yang diamanah ya. Bukannya pegawai yang dapat pangkat gila pangkat ya. Jadi kita pegawai yang diberi amanah, jadi kita kena pikul dengan penuh tanggungjawab. Jadi saya rasa itu sahaja pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.